Wah, luar biasa ya. Penonton pada malam hari ini ternyata mulutnya lebar-lebar. Kita langsung panggil aja bintang tamu pada malam temanya hari ini. Dulu, Mas. Tapi sebelum dipanggil, kita baca tema. Betul. Temanya Kole Barote. Udah, yang waras ngalah kenapa sih? Berarti kamu anggap aku gila. Kamu gak sadar kalau berdua ini gila di sini. Kalau gak gila gak dibayar. Kolaborat. Bayar. Atau bahasa Indonesianya kolaborasi kerjasama. Atau kerjasama perpaduan tim. Antara dua pihak dan menciptakan sesuatu. Seperti saya ya, saya dari Jawa. Jawa. Isi saya dari Padang. Berarti kolaborasi. Kolaborasi dari Jawa, dari Padang, itu menghasilkan apa, Mas? Jadang. Jadang apa? Jawa Padang. Oh iya. Langsung aja, Mas. Oke, kita panggil ya. Pemirsa, langsung aja saya panggil bintang tamu pertama, sepasang suami istri yang selalu kompak berkolaborasi. Baik dalam karir maupun dalam percintaan. Kita sambut Dewi Sandra dan Glenn Fredly. Punya istri, punya suami. Nanti kalau yang belum, baru. Oke, kembali ke tank top. Laptop, tank top. Untuk Dewi My Lovely Ex Girlfriend. Kapan, Mas? Aku lupa. Ya? Kapan kita pacaran? Ya, mungkin next. Dulu lah, lo akan. Kamu kok tambah oke aja sih, kayaknya happy banget sejak sama Glenn dibanding waktu sama saya dulu. Emang cantik ya. Dengerin dulu ya. Pasti malu dia. Misalnya diundang nih ya, Mas Tukul sama Mbak Dewi dulu. Yeah. Dewi Sandra, Dewi kan, datang bersama Dewa Kodok. Dewa Kodok, gak usah pakai Dewa, emang kodok saya. Oke, gimana ini tadi belum jawab tuh. Tadi kan belum jawab nih, jawabannya dulu gimana? Ya bahagia lah, bahagia banget. Dipuk-puk sih dulu. Yang penting gak nyampe sini. Halo, gak ada orang dari sini? Oke, kembali ke laptop. Buat berdua, saya mau tahu dong kalau pasangan mesra seperti kalian ini panggilan sayangnya apa ini? Mungkin dari Mas Tukul dulu gimana sih? Oh, Glenn. Maaf, sorry. Ingat saya, jadi warna kulitnya itu hampir sama. Panggilannya ya sayang. Sayang gitu. Iya dong, Mas. Sayang bilang sayang. Asyik. Rari. Luar biasa, sayang. Rari. Halo, Dewi Sandra sendiri. Ya sama sayang, babe. Wow. Baby. Wow, babe. Sorry, babe ya. Ini makanannya mengandung beb apa bukannya? Oh jadi gitu ya, enak. Memang kalau suami istri udah sayang-sayangan itu paling enak. Mudah-mudahan itu sampai ke Amin. Ada anak? Jadi sayangnya itu bukan hanya umur sebulan, dua bulan, atau setahun, dua tahun. Ya, tetangga saya itu sebulan juga gitu. Waktu setahun, dua tahun masih sayang saya. Lima tahun kesini ya. Ali. Bang, udah ya. Kayaknya udah nggak mesra lagi, harus tetap konsisten. Tetangga. Tetangga.
Nah, jangan memancing di air keruh. Jangan membangunkan. Maksudnya apa? Saya dan istri saya, si Susi, si milik itu. Nah, ya kan? Baru dirasani udah nongol. Mas, kalau Mas Tukul sendiri manggil saya Mbak Susi selain wele-wele gimana? Tetap mau tahu ya, tetap aja Susi si mirikiti. Susi si mirikiti. Ini maaf, bentar. Ini ada cerita kemarin sama istri saya. Ya udah jelas saya ini makan ayam kampung, ya kan? Masih nanya, Mas ini ayam kampung. Ya tanya sendiri sama ayamnya. Langsung ekspresinya tuh kayak orang marah. Masa saya tuh nanya apa aja. Ya, biasa bercanda. Oke. Nanti habis ini kita ngobrol lagi, Glenn. Waktu kita ketemu kan global warming itu. Kan. Apa? Bener nggak ya? Warming. Ya, dimaklum aja lah. Siap. Oke. Pemirsa, San Kemama tetap di 4.